review tes merek Polinelli. Merek Polinelli Photochromic Polar Z, ini lensanya kuning dan ini lensanya hitam. Lensa kuning kita coba. Ini tesnya. Untuk tes photochromic. Kita sentuh di sini. Gelap. Kita cek yang warna hitam. Jadi gelap. Ada perubahan ya. Ini nanti akan kembali lagi seperti semula. Bedanya photochromic sama enggak, ini PL52. Yang PL52 ini bukan photochromic ya, tapi ini Polaris. Fotogram itu lensanya lebih terang. Dan tadi lama-lama akan pudar, akan hilang kembali. Ini pengetesan di dalam ruangan. Kita tes untuk Polaris Z-nya. Untuk lensa kuning. Dia polaris tapi warna tembusnya itu kurang begitu bagus. Tapi kalau untuk keterangan paling bagus nih lensa kuning. Tuh, berubah warna. Daya tembusnya kurang nih seperti ini. Dia sama dengan warna kuning berbeda. Dia lebih jelas. Dia ada ya begitu. Sama-sama. Tapi ini photochromic Polaris, termasuk Polaris juga ini, karena ada perubahan. Yang ini untuk semua dan satu merek. Dia lebih gelap, daya tembusnya lebih bagus sebenarnya kalau gitu. Kita ulang lagi. Review untuk lensa kuning photochromic Polaris. Merek kelihatan kan? Polinelli made in. Merek Polinelli. Serinya KT 304 3PC. KT 304 3PC. Untuk warna kuning photochromic Polaris Z merek Polinelli. Ini photochromic Polaris Z merek Polinelli. Sama masih satu merek. Ini produk baru nih. Sebelumnya Polinelli belum pernah meluncurin photochromic. Ini pertama kali Polinelli meluncurkan
fotokromik Polarized AF100FGBL. Masih sepi dulu ya. P52. Emang P52 ini enggak kemakan zaman, luar biasa. Ini juga 52 warna hijau, hijau ke hitaman, warna coklat. Itu untuk menembak itu paling bagus sama foto kromik, dia lebih terang. Ini warna hitamnya ini luar biasa. Warna kuning ini luar biasa untuk kondisi malam, siang, sama pagi. Kalau pagi otomatis yang ini lebih unggul nih. Terang banget. Oke, terima kasih review merek Polinelli Fotokromik Polarized. Terima kasih. Salam paseduluran. Ini posisi ini. Oke. Ayo Mas. Mas Pis, petot terus. Petot terus Mas. Kuat enggak? Kalau mau kuat dihajar dua. Gulung terus Mas Pis. Terus. Pengalaman masa ini. Malu-maluin. Wah, bedak. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kena enggak? Kena. Kena dah ya. Kena. Wah, mantap itu babuan itu. Iya, enggak kena ya. Lagi-lagi. Seru. Kenain lah. Gitu. Ayo Mas, buruan Mas. Keker. Tepar tuh, ngejengkang. Oh kagak di atasnya.
Yuk, gulung pelan-pelan. Shit, anjir, babon, coy. Suhunya dilawan. Kemasan terjatuh. Sampai dibeduain, coy. Hah? Punyamu yang buat narik. Punyamu yang buat narik. Dibeduain, coy. Babon, coy. Woyo. Mas Redet bingung mau nariknya ini. Ayo, Pak Is. Gulung pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, pelan-pelan, tapi pasti ya. Jangan kasih kendor. Kalau kendor nyangkut, soalnya babon banget itu. 5 kilo coy, lele 5 kilo. Ya, dibeduain saja ya. Ya, begitulah kira-kira. Ayo, gulung terus pelan-pelan. Gulung terus pelan-pelan. Ayo. Bukan main dah. Suhunya kalau udah turun, bukan main. Mantap. Lihatin tuh. Mantapnya gimana, coy? Mantap. Angkat. Berat. Angkat, Pak. Ayo, Pak. Walah, kegubel plastik, anjir. 5 kilo, coy. 5 kilo. Lebih nih. Lebih ya? Ya, 2 kintal lah. 2 kintal ini, 2 kintal. Baik. 2 kintal 3 on. Sini. Tuh. Mantap. Kan main. Uduh, sampai keser-keser. Aduh. Anjay. Ya, sampai kepentut-pentut ya. Kali bekas ini.